Sahabat Kreatif di Produ FM Network seluruh Indonesia. Itu dia Mabel dengan Diam-Diam I Miss You live di Produ FM Network pagi ini, Sahabat Kreatif. Buat kamu yang dari kemarin udah gak sabar banget nungguin ICU ya, sekaranglah saatnya ICU tiba lagi, Sahabat Kreatif. Dan langsung aja sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Mabel di segmen ICU alias I Challenge You. Oke, Sahabat Kreatif di Produ FM Network seluruh Indonesia. Pagi ini di studio Produ FM Jakarta, aku Desi Aldiana sudah bersama dengan Mabel. Yeay. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kabarnya baik. Jadi sekarang begini ya, setelah bertransformasi menjadi Mabel, tetap baik. Jawabnya harus seragam baik. Ya. Oke. Lihat-lihat diri sendiri aja boleh, enggak usah lihat aku juga ya. Oke, kita kenalan dulu satu-satu sama personilnya Mabel nih, mungkin buat kamu yang agak-agak lupa siapa aja gitu ya personilnya Mabel. Coba kenalan dulu. Halo, aku Steffi. Oke. Okay. Ya. Dan aku Rin. Kita adalah Mabel. Diulang lagi ya. Oke, okay, Sahabat Kreatif, sebelum kita ngobrol-ngobrol barengan sama Mabel, aku mau say hi dulu buat teman-teman di seluruh Indonesia pagi ini. Tepatnya di Bandung, Bogor, Padang, Ende, Pontianak, Yogyakarta, Wamena, Ternate, Samarinda, Mataram, Sungai Liat, Malang, Surakarta, Ranai, Tahuna, Purwokerto, Jayapura, Banda Aceh, Jember, Sibolga, Melaboh, Cirebon, Sumenep, Gorontalo, Tarakan, Bukit Tinggi, Palembang, Makassar, Medan, Singaraja, Jambi, Biak, Madiun, Nunukan, Serui, Merauke, Banjarmasin, Bengkulu, Manokwari, Pekanbaru, Fakfak, Palangkaraya, Semarang, Toli-Toli, Gunung Sitoli, Manado, Tanjung Pinang, Kupang, Kendari, Ambon, Sintang, Entikong, Tual, Palu, Loksmawe, Batam, Sorong, Atambua, dan Lampung. Yeay! Wow, banyak banget! Oh my God, gak boleh nafas ya. Nafas bisa nge-rap ya. Loh, nafas. Bisa. Butuh satu personil lagi mungkin buat jadi rapper. Oke, okay, Mabel. Sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai Diam-Diam I Miss You dan mengenai Mabel yang sekarang ternyata bertiga saja ya, aku mau memberikan tantangan dulu untuk kalian bertiga pagi ini ya. Oh. Tantangannya berupa cerdas cermat. Aduh, kita kurang cerdas. Masih pagi nih. Kurang cerdas ya. Siapa tadi yang ngomong kurang cerdas ya? Oke. Okay. Yang pasti, Sahabat Kreatif, aku punya beberapa pertanyaan di sini. Terus udah gitu, pertanyaannya sekarang berupa musik aja, pengetahuan tentang di bidang musik ya. Kalian harus jawab secepat-cepatnya, terus belnya itu sebut nama masing-masing, oke? Okay? Jadi Feli, Rin sama Steffi sebut nama dulu sebelum berhak sebelum jawab. Nanti okay, jangan jawab dulu sebelum aku sebutin siapa yang berhak jawab, oke? Okay? Okay. Pertanyaan pertama. Feli. Belum. Siapakah nama penyanyi yang berkolaborasi dengan Drake di lagu berjudul Work? Rin. Itu. Feli. Itu Fifth Harmony. Salah. Feli. Rihanna dong. Padahal Rin sama Rihanna namanya udah. Namanya udah ini ya, mirip-mirip gitu ya. Oke. Terus pertanyaan kedua, berasal dari negara manakah Justin Bieber? Rin. Kanada. Oke, satu sama antara Rin dan Feli ya. Pertanyaan ketiga, di lagu berjudul Coke Bottle, Agnes Mo berkolaborasi dengan? Saya tahu mukanya doang. Tahu mukanya doang. Iya. Gak ada yang tau namanya nih? Gak tau namanya. Ada yang tau namanya? Gak tau namanya. Oke, jawabannya adalah Timbaland. Dia Steffi, Timbaland. Dia tau lagunya sama mukanya doang, gak tau orang apa namanya siapa ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa nama penyanyi yang membawakan lagu berjudul Cinta Sejati dan merupakan soundtrack dari film Habibi Ainun? Steffi. BCL. Wow. Satu sama ya. Oke, berikutnya. Di lagu berjudul Side to Side, Ariana Grande berkolaborasi dengan... Feli. Siapa itu namanya? Beneran tahu muka gak tahu nama ya mereka ini ya. Ayo, rapper, cewek, ya, montok-montok. Rin. Rin. Nicki Minaj. Oke.
Oke. Ini kalau enggak tahu kebangetan ya. Siapa nama penyanyi yang mempopulerkan lagu berjudul Firework? Rin. Rin. Stevie. Katy Perry. Rin. Siapa? Siapa Rin? DJ. Salah. Katy Perry. Siapa? Stevie ya? Stevie Katy Perry. Oke. Okay. Ini skornya Rin 2, Stevie 2, Feli 1 ya. Oke. Okay. Ini kalau Feli nggak bisa jawab berarti Feli kalah ya. Oh ya, yang kalah ada hukumannya. Aduh. Wow. Pertanyaan terakhir. Ini kalau nggak tahu parah sih. Berapa jumlah personil Cherry Bell? Ayo, Stevie. Eh, yang mana nih? Yang baru apa yang lama? Ya. Sembilan. Enggak. Pertanyaannya gini, kita tanya lagi. Mau keseluruhan jumlahnya? Wah, itu sih banyak. Tahu banget hafal personil Cherry Bell yang semua orang tahu di dunia ini. Ya, Feli 9 lah. Feli 9 ya. Oke. Berarti sahabat kreatif ini skornya sama ya, dua semua. Kalau gitu aku kasih satu pertanyaan rebutan ya untuk kalian bertiga lagi. Enggak. Ini yang enggak bisa jawab berarti dihukum ya. Dua dong. Iya. Wow. Oke. Okay. Pertanyaannya yang mana ya? Entar dulu nih, aku bingung pertanyaannya yang mana ya. Oke. Okay. Siapa nama? Nama. Ini aja deh. Band apa yang mempopulerkan lagu berjudul Laskar Pelangi? Stevie. Niji. Oke, berarti yang dihukum adalah Rin dan juga Feli ya. Hukuman untuk Rin dan juga Feli nanti di akhir acara, kalian berdua harus menyebutkan kota-kota banyak yang tadi aku sebutkan di awal acara. Ya. Oke, enggak apa-apa ya. Enak loh dibagi dua loh. Biasanya satu loh. Ada teksnya, ada teksnya. Okay. Ya. Tenang aja. Oke, itu dia Mabel sahabat kreatif di Cerdas Cermat pagi ini. Mereka cerdas kok ya. Cuma agak terlambat aja ya. Oke, mari sekarang kita ngobrol mengenai Mabel dan juga lagu terbaru Mabel, Diam-Diam I Miss You. Ada yang bilang beberapa orang, katanya kalian susah move on dari girl band yang kemarin. Bener gak sih? Kalau cewek emang biasa susah move on. Move on ya. Biasa perlu waktu lah. Kan perlu waktu lama ya. Oke. Okay. Tapi emang itu sebenarnya kita buat bukannya maksudnya kita nggak bisa move on, tapi kita emang pengen nostalgia gitu kan. Jadi masih kangen sama girl band yang kemarin atau gimana? Masih kangen dengan kebersamaannya, dengan personil yang lama. Sama fans-fansnya juga. Ya, soalnya kalau aku lihat dari video klip, terus aku denger dari lagunya juga, dari liriknya itu kan kayaknya nuansanya masih girl band yang kemarin tuh terasa banget gitu. Emang sengaja banget konsepnya mau dibikin seperti ini. Iya, memang karena mau nostalgia gitu. Dan kita juga udah siapin lagu berikutnya. Di ending video klip itu. Oh iya, aku udah lihat. Itu kamu yang keluar kan di terakhir video klip kan? Di video klip ya. Iya. Kamu keluar. Soalnya banyak yang nanya di komen-komen, kok Velinya keluar sih terakhirnya, maksudnya apa gitu kan? Nah itu next ke lagu kedua. Kalau lagu kedua udah gak ada nostalgia lagi. Udah gak ada nostalgia lagi. Tapi tadinya aku pikir Mabel itu adalah ex personil Cherry Bell, which is ada 6 ya kalau gak salah ya? Iya. Tapi ternyata kalian sekarang bertiga, maksudnya gimana nih? Sebenarnya emang gak bisa dipungkirin, maksudnya kayak mantan Cherry Bell kan emang ada 6 gitu kan. Tapi emang yang kita udah ngajak juga sama yang lainnya juga udah ngobrol soal lagu ini. Mereka juga berkasih masukan ke kita, lagunya gini-gini, bagusnya gini gitu. Tapi mereka emang masih terikat kontrak. Iya, masing-masing ya kayak siapa Gigi itu masih ada Gigi, acara Jawi, sendiri. Terus Kezia juga. Yeah. Oke. Okay. Jadi emang yang diajak itu memang yang kemarin keluar bareng-bareng sama kalian aja. Iya. Kalau yang dulu-dulu enggak? Enggak. Oh, udah punya anak. Oh iya, benar. Udah punya anak agak repot ya. Oke. Okay. Statusnya udah beda. Terus kenapa namanya Mabel? Kenapa namanya Mabel? Karena sebenarnya emang nama Mabel itu udah ada kan gitu. Pas tapi awal-awal kita keluar. Kita punya arti lain gitu daripada Mabel. Artinya apa? Mantan. Bukan. Ma dari ma mantan. Oh bukan. My. Gitu. Oh my. Punyaanku gitu kan. Bel itu cantik, wanita cantik. Dalam bahasa Prancis. Oke. Okay. Jadi sebenarnya my Bel. My Bell. Tapi disuekin gitu, Mabel. Makin suek jadi Mabel aja. Jadi ya. Itu adalah kecantikanku. Kecantikanku, gitu. Oke. Okay. Iyalah perempuan cantik ya, masa ganteng. Tapi kalau fans-fans kalian
kalian gimana? Maksudnya kan fans-fans kalian yang dulu di Cherry Bell itu kan pasti pengennya kalian tuh ngumpul lagi bareng-bareng, nostalgia lagi. Tapi sekarang ternyata tinggal bertiga. Respon dari mereka gimana sejauh ini? Responsnya emang banyak banget. Kok yang ini gak di, maksudnya gak ada gitu kan. Kita juga udah jelasin kalau mereka lagi gak bisa gitu. Okay. Tapi kita tetap kumpul-kumpul bareng dan kadang juga tetap perform bareng ya. Kalau misalnya ada waktu buat perform rame-rame gitu ya. Tetap perform rame-rame. Tadi kan kamu bilang yang tiga sisanya yang kalian ajak itu mereka lagi terikat kontrak. Nanti kalau kontrak udah selesai ada kemungkinan gabung di Mabel enggak? Siapa tahu. Siapa tahu ya. Mungkin lagu ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bisa jadi. Jadi ditungguin aja fansnya Mabel. Nama fansnya apa sekarang sih? Masih tetap sama aja nama fans masih kita masih sama. Oke deh kalau gitu Sahabat Kreatif. Nah buat kamu nih yang mau tanya-tanya sama Mabel, langsung aja kamu bisa SMS atau WhatsApp ke 0811-800-105 atau bisa mention juga ke @pro2ajak. PRO 2-nya angka JAK pakai hashtag ICU Pro2FM underscore Mabel ya. Oke, kita ke SMS dulu, ada Gendis di Bogor. Hai Mabel. Hai Gendis. Pertanyaannya gimana rasanya sekarang tinggal bertiga? Tinggal cuman bertiga. Ini tuh tiga rasa enam loh. Tiga rasa enam, berisik ya. Bukan lagi. Tiga rasa sembilan juga bisa. Tapi kalau bagi-bagi suara gitu atau ngumpul biasanya kan agak rame gitu ya. Sekarang tinggal bertiga rasanya gimana? Nah itu dia. Masih rame juga sih. Kalau dulu kan sembilan terlalu rame. Biasanya aku diam. Iya. Udah terlalu berisik gitu. Biasanya Steffi juga dia. Oke, jadi rasanya sama aja sebenarnya. Sama aja sih. Kalau untuk bagi-bagi suara, part-partnya Feli, Rin sama Steffi sama nah, aja. Nah itu ya, dia kak tantangannya. Jadi kalau dulu bersembilan, kita nggak kebagian nih part nih. Kalau sekarang kita lebih mengasah lagi kemampuan kita gitu. Jadi lebih banyak tanggung jawabnya. Nyanyinya. Kalau dulu soalnya banyak personil bagi suaranya bingung ya. Kalau sekarang tinggal bertiga udah adil gitu ya. Satu kata satu orang. Nyanyinya satu kata doang. Selesai. Baru nafas aja dia selesai. 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 Bye bye gitu. Tapi kalau dulu enaknya gini, kalau kita capek nih nafasnya udah atau ada yang sakit kan. Ada yang sakit tahu. Itu enggak ada yang backup ya. Kalau sekarang bertiga ya udah. Kalau sekarang enaknya cuma bagi tiga. Honornya juga. Honornya juga dibagi tiga doang ya, oke. Terus ada Akbar di Kendari. Share dong gimana pengalaman manggung pertama kali kalian waktu itu sebagai Mabel bertiga. Dan apa kalian bertiga punya kebiasaan khusus sebelum manggung? Kebiasaan sebelum manggung pasti ya berdoa dulu. Berdoanya melingkar, tangan kita disilang gitu. Sebelum perform sih kita diem. Banyakan diem. Oke oke. Hemat tenaga gitu. Hemat suara gitu ya. Loh. Hemat suara. Galing backup. Terus kalau pengalaman kalian manggung pertama kali waktu bareng sama Mabel bertiga ini ada yang lucu enggak atau ada yang seru enggak? Kemarin ada waktu itu kita di Bandung ya. Di Bandung karena performnya bertiga bareng-bareng pertama kali. Kita bingung, aduh lagu kita baru satu, kita harus nyanyi dua atau tiga lagu gitu kan. Lagu apa ya? Terus kita ngumpul di kamar, terus kita nyanyi-nyanyi, aduh lagu ini aja, lagu itu aja, lagu jadi ini banyak, aja. Jadi banyak banget pilihannya. Tapi kalau bawain lagu-lagu kalian yang kemarin masih mungkin gak sih untuk di cover lagi dengan versi masih, yang baru sekarang? Masih. Kalau cover ya? Masih lah. Udah izin juga yang ciptain lagu. Oke, berarti aman ya. Oke. Terus kita ke WhatsApp dulu di 0811-800-105. Ada Berliana dari Surya Kencana Bogor Tengah. Hai Mabel, halo. Selamat pagi. Halo Berliana. Mau tanya masih suka ketemu gak sih sama ex-member Cherry Bell? Masih. Terus itu gak usah ditanya, itu abis, tiap hari. Abis selesai ini kita mau ketemu Gigi. Gigi sama Shirley ya. Terus kapan Mabel mau promo ke Bogor? Aku suka sama video klip kalian, Diam-diam I Miss You katanya. Terima kasih banyak. Kapan promo ke Bogor? Ya. Promo ke Bogor? Bulan depan. Februari atau Maret. Terus kalian single kedua kayaknya. Tapi single kedua benar-benar lagu baru ya. Maksudnya udah gak ada kaitannya lagi sama yang kemarin. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal Diam-Diam I Miss You ini, di tengah-tengah kan ada lagunya Afgan tuh. Terima kasih cinta, ya bukan sih? Iya kan? Terima kasih cinta itu lagunya Afgan kan? Itu kenapa dimasukin? Cuma improve aja. Improve gitu. Jadi itu bisa berubah kapan aja. Oh gitu. Jadi bisa improve, hilang, muncul. Jadi bisa hilang dan
Oh, siapa sih yang aransemen musik ini? Tentang kembali. Siapa yang aransemen musiknya sih untuk Diam-Diam I Miss You? Aransemen Mario Kacang. Oh, tetap Mario Kacang dibawa-bawa ya. Oke, okay. Terus ada lagi dari Aziza di Semarang. Hai Mabel, Aziza. Gimana kabarnya? Halo. Kabarnya baik. Harapan buat lagu ini gimana? Terus mau kolaborasi dengan siapa katanya dalam waktu dekat ini? Ya kayak Rihanna gitu. Gak ada yang gak mungkin loh. Gak ada yang gak mungkin loh. Oke. Okay. Jadi harapannya di lagu ini semuanya bisa terima lagunya. Terus sambil nostalgia bareng, kangen-kangenan bareng. Oke. Ini lagu tertuju buat kalian yang susah move on juga ya. Yang kangen mantan. Mantan tuh banyak. Ada mantan pacar, ada mantan teman sekolah, ada mantan guru. Bisa ya. Mantan mama enggak mungkin ya. Mantan teman ada enggak? Mantan teman. Musuh dong berarti. Oke, okay. Ada dari Rajab di Sorong, Papua Barat. Hai Mabel, say hi dong sama kita-kita yang ada di Papua Barat sambil dadah-dadah ke kamera. Papua Barat. Wah, apa kabar? Main-main katanya ke Papua ya. Oke, okay, diundang aja. Ada Dinda di Padang. Ingat gak kapan terakhir kali kalian ke Padang? Kemarin makan. Di restoran Padang. Restoran Padang. Iya kan? Restoran Padang. Restoran Padang ya. Udah lama banget. Kayaknya pas masih ya, bareng sama girl band yang kemarin, masih sama Cherry Bell. Sekitar 3 tahun lalu. Udah lama banget. Ada Andi di Madiun. Hai Mabel, selamat pagi. Hai. Ada kemungkinan gak Mabel kolaborasi sama Cherry Bell yang sekarang katanya? Rame dong. Yang sekarang? Iya. Enggak ada. Kok dari hati sih jawabnya, Feli? Cepet banget. Nah, jadi gini loh, 9 tambah 3 mau nyanyinya bagaimana? Oh iya, benar. Berisik ya jadinya. Bola aja yuk kita yuk. Tapi enggak ya, Mabel memang fokusnya di Mabel aja sekarang bertiga ya. Oke. Terus ada lagi dari Amol di Ternate. Hai Mabel, selamat siang katanya. Halo. Udah siang soalnya di Ternate. Ada rencana untuk recycle lagu-lagu lama enggak sih? Terus ada niat promo ke Ternate enggak? Gimana Bapak Manager? Ada di situ Bapak Manager. Lewat Pro 2 aja katanya. Lewat Pro 2 karena nyampe juga ke Ternate ya. Iya betul. Kalau rencana untuk recycle lagu-lagu lama? Recycle lagu-lagu lama ya kita lihat dulu sih. Tapi rencana sih kita emang masih nyari lagu baru aja. Lagu baru gitu. Ya, biar lebih fresh lah ya. Recycle di luar lagu Cherry Bell. Di luar lagu Cherry Bell lah ya. Ada dari @Rudy_Angelos di Twitter. Hai Rudy di Surabaya. Itu tahu sih. Ya. Sering selalu ya, selalu dia. Salam buat Stevi katanya. Stevi aja. Iya. Dia nulisnya gitu doang. Wah, parah Rudy. Rudy tuh lagi liburan, minta oleh-oleh dong. Lagi apa lo ya sampai orang lagi liburan ya? Kayaknya ada apa-apa nih ya. Wow. Apakah jenis lagunya Mabel nanti ke depannya bakalan variasi atau begini-begini aja katanya? Maunya sih variasi. Ya, variasi ya. Seneng, ada yang mellow, ada yang ya, coba di-mention mungkin lebih sukanya yang mana. Lebih sukanya kayak gimana. Ya, tapi kan dulu memang kalian waktu di girl band kan terkenalnya di Cherry Bell kan terkenalnya ceria, gitu ya. Terus kebanyakan ceria. Kayaknya gak ada yang sedih-sedih. Ada, sebenarnya ada. Ada. Cuman gak terkenal kali ya. Kalian kan maksudnya ngebawa aura yang positif buat fans-fans kalian kan dulu dengan lagu-lagunya. Kalau sekarang kira-kira nanti melonya gimana ya? Tetap dengan lagu yang positif. Pastinya kita sih menjauhkan. Pengennya sih menjauhkan lagu yang kayak galau-galau ya. Patah hati banget. Kayaknya hidup tuh enggak ada hari besok. Lagu gitu deh yang lagi laku deh. Yang standar-standar ABG aja. ABG, oke. Okay. Yang galau-galau ABG boleh galau-galau kali. Galau-galau putus cari aja. Cari aja lagi yang baru ya. Oke. Okay. Ada @gitajkt_jkt484 katanya. Waduh, banyak amat 484. Banyak banget ya 100. Halo Mabel, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi terbentuk secara resminya Mabel tuh sebenarnya kapan? Terus bikin album baru kapan? Dari Tiara di Jakarta Selatan. Kalau enggak salah sih mungkin bulan November ya. November tahun kemarin tanggalnya ya. Tanggalnya enggak pasti karena kita ya karena ngikutin aja gitu. Let it flow. Oke. Album. Album kenapa, Kak? Kapan? Doain tahun ini. Tahun ini. Oke. Mungkin emang single dulu kan kali ya. Mesti cari 10 lagu. Enggak gampang. Mini album dong.
Janganlah, tanggung kagok, benar. Tapi tadi kamu bilang selain Mario Kacang sama Bambi Nur, siapa lagi musisi yang nantinya akan terlibat di single-single berikutnya dari Mabel? Ada Kacatur. Tembrianto. Dan yang lainnya belum tahu. Belum tahu ya, masih dalam tahap negosiasi ya, berarti Sahabat Kreatif ya. Oke, terus ada dari Vivi di Kudus, salam buat Airin Feli katanya. Hai Vivi, anak jalanan Kudus. Kapan kalian main ke Kudus? Katanya gitu. Segera ya. Oke. Terus ada, tuh kan ada, ini gak ada namanya tapi dibilang dari Padang, mau tanya, kalau dikasih kesempatan kolaborasi sama Cibi yang baru, kalian mau gak? Atau kalian milih kolaborasi dengan member yang lama katanya? Oh, dengan member yang lama. Karena emang lebih nyambung kali ya? Enggak sih, bukannya masalahnya lebih nyambung, tapi kan kita udah tahu gitu, maksudnya udah suaranya juga udah Iya lebih nyambung berarti gitu loh. Lebih nyambung berarti itu. Kalau sama yang baru kan mesti adaptasi lagi, harus ngobrol lagi dulu kita agak belum lama. Kalau acara TV mungkin enggak apa-apa. Lu aja. Lu aja lagi. Feli ya. Feli kalau masih pagi gitu ya. Bercanda loh. Oh iya ya bercanda. Oh iya benar. Iya. Kita pagi ini live loh Sahabat Kreatif di YouTube channel Video Corner RRI ya. Kamu bisa lihat Mabel pagi ini ya. Sambil ekspresinya gitu ya. Kalau pagi-pagi kita emang agak enggak connect gitu. Emang matanya agak hilang kalau pagi-pagi. Bulu mata belum cetar soal pagi ini ya. Oke. Kalau gitu kita masih tunggu pertanyaan dari kamu Sahabat Kreatif di 0811-800-105, boleh SMS ataupun WhatsApp. Dan bisa juga mention ke @produajak dengan hashtagnya adalah ICU_Produfm_Mabel yang masih ada di jajaran trending topik Indonesia. Oke, kalau gitu sekarang ada hadiah buat kamu Sahabat Kreatif, fans-fansnya Mabel yang udah kangen banget sama Mabel, karena mereka bakal nyanyi secara live lagu Diam-Diam I Miss You di Produ FM Network seluruh Indonesia. Apakah Mabel sudah siap? Ready! Yeay! Sekarang banget dong, dipakai dulu headphone-nya kalau gitu. Oke, langsung aja Sahabat Kreatif di Produ FM Network seluruh Indonesia. Ini dia Mabel dengan Diam-Diam I Miss You. Ceria, selalu istimewa, bahagia bersama. Wow.
I Miss You Live di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia, sahabat kreatif ya. Gimana rasanya pagi-pagi langsung nyanyi? Oh, suka. Oke, sahabat kreatif. Ini Mabel masih ada di sini di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya sama Mabel langsung aja 08118001105, bisa SMS atau WhatsApp dan juga bisa juga mention ke @pro2jak PRO2-nya angka JAKA dengan hashtag ICU Pro 2 FM_Mabel. Oke. Okay? Ada Tika di Semarang. Hai Mabel, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Tika ya? Iya, Tika. Ada rencana untuk duet sama bukan duet ya jatuhnya ya, berapa nih? Featuring kali ya. Soalnya pertanyaannya gini, sama 3 komposer atau 5 Romeo? Makin waduh, banyak ya. Waduh. 3 komposer sama Mabel ber-6. Kalau sama 5 Romeo jadi ber-8. Ber-8 ya. Ada rencana enggak? 3 komposer? Ya semoga ada ya. Semoga ada ya. Yang paling dekat kayaknya itu tuh. Yang paling dekat itu ya. Oke. Okay. Terus ada juga dari ada Blank di Sintang Kalimantan Barat. Hai Mabel, say hi dong buat kita di sini. Namanya Blank. Ada rencana enggak sih Mabel untuk bawain lagu-lagu yang agak keras gitu? Gitu ya. Soalnya banyak katanya gini. Soalnya banyak. Keras kan? Jel lagi ya. Soalnya di YouTube itu banyak banget lagu-lagu kalian dulu di cover jadi lagu cadas katanya. Oh iya, tahu. Jadi bikin kebalikannya sekarang. Iya, beautiful. Oh iya, dibikin jadi agak ngerok gitu. Itu dilema coy. Dilema ya. Dia aja lupa loh judul lagunya. Terus ada rencana gak kalian mungkin kebalikannya sekarang bawain lagu-lagu yang ya, musiknya bisa, agak keras? Jadi tapi sementara ini sih belum ya. Sementara ini metal, belum metal ya. Iya gitu, metal-metal gitu. Baju udah hitam-hitam nih cocok kayaknya. Oh iya ya, kita masih suka hitam. Oke okay. Terus ada dari gak ada namanya, ada dari fans di Cilacap aja. Kapan main-main ke Cilacap? Semangat terus ya kalian bertiga buat promo singlenya katanya. Hai Cilacap, makasih ya. Oke okay. Terus ngomongin soal video klip, tadi ada dari Airin di Purwokerto. Halo Airin, selamat pagi. Hai, Mabel. Airin. Ngomong Airin. Airin. Eh siapa? Airin. Oke okay. Ngomong-ngomong video klipnya Mabel, Diam-diam I Miss You, siapa yang bikin dan konsepnya dari siapa katanya? Konsepnya dari bapak manajer, yang bikin ada namanya Aliandra ya, okay. Video klipnya. Konsepnya emang kalian dibikin kayak mau lagi ngumpul bareng. Ya sesuai ya, dengan lirik lagunya kayak mengenang gitulah. Terus ada mesin waktunya gitu di belakang. Iya. Mesin waktu ya ini. Aku udah tahu loh kalau itu mesin waktu. Ya mesin waktu kan bener. Gua lebih teliti sih daripada mereka. Aku kira tuh kompas tau. Lagi kompas kok gitu. Kompas. Terus belakangnya to be continue ya, yeah, kan. Ceritanya si Feli keluar dari video itu. Bukan, maksudnya keluar terus to be continue. Yeah, nah, terus si itu? Rin sama Steffi bingung gitu. Nah, dijemput sama Mario Kacang. Ya, tahu banget. Itu okay, sama kulit loh itu. Sama kulit. Oke, okay. Ada Asma di Loksmawe. Ngomong-ngomong, siapa sih yang ciptain lagu Diam-Diam I Miss You ini? Katanya yang menciptakan lagunya adalah Bambi Nur. Ya, itu juga okay, yang menciptakan lagunya Cherry Bell dulu ya. Ya, kan karena konsepnya mau nostalgia ya. Kita calling-calling yang lama. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya Cherry Bell yang sekarang nih bawain lagu Diam-Diam Suka gitu nggak apa-apa kan, maksudnya diam-diam suka. Karena kan yang dulu kan apa-apa dulu kan penciptanya buat Cherry Bell yang dulu gitu kan. Sekarang nggak ada masalah berarti ya. Kan kalau pencipta lagu itu freelance kan. Jadi harus sama siapa aja harus bisa sama okay, ya, gitu. Oke. Okay. Tapi untuk kedepannya memang Mabel ini lagunya nanti akan lagu baru, benar-benar ya, keluar dari lagu-lagu Cherry Bell yang kemarin ya. Kalau konsep gimana? Kalian tetap ngedance dengan baju yang seragam gitu enggak? Kita udah enggak ngedance lagi, cuma nyanyi. Encok kalau. udah bertambah ini ya umurnya ya. Usia udah tambah. Kita yang santai-santai gitu aja sih kak, jadi sambil duduk, sambil pegang mic di stand mic. Oh oke, okay. Gitu. Lebih anggun. Lebih anggun. Lebih anggun. Ya, lebih nyantai coy. Lebih santai. Itu yang paling benar. Lebih santai. Kalau yang gak memungkinkan, bisa juga sih bisa nanti ada di lagu berikutnya ada yang mau dance-dance sedikit gitu. Oke, okay. Ya Feli aja ya. Feli. Ditunggu berarti ya. Oke, okay, kita ke Twitter lagi nih sahabat kreatif di @pro2jak PRO2-nya angka JAK, ada @rehanalfatah. Selamat pagi Mabel. Halo. Selamat pagi. Renat,
Rehana Fatah. Apa sih resolusi mobil tahun ini katanya? Resolusinya 120 megapiksel. HP itu ya. Enggak apa sih HP-nya bisa murah enggak sih? Resolusinya ya. Gimana tahun ini? Ya gimana? Ya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Apa yang udah kita rencanain di akhir bulan akhir tahun lalu Desember maksudnya ya. Bisa berjalan lancar, okay. Dan lagunya juga terkumpul banyak, lebih cepat supaya bisa bikin albumnya lebih cepat. Lebih cepat juga. Kita bisa keliling lagi Indonesia ya. Tur bareng Mabel berarti sekarang ya. Okay. Ada dari Kiki di Manado. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Kalau di Mabel ini ada leadernya juga enggak sih kayak di Cherry Bell dulu katanya? Semuanya leader. Enggak ada ya. Semuanya porsinya sama ya. Semuanya anggota ya. Semua porsinya sama. Ada Nita di Kalimantan Barat, sukses buat Mabel. Kak Feli suaranya imut banget sih katanya. Iya, hasil. Tapi emang kamu kan dari dulu yang paling imut ya. Maksudnya kalau dulu bersembilan, sekarang bertiga juga tetap kelihatan imut yang paling imut ya. Imut apa amit? Beda tipis ya. Imut. Typo ada typo. Imut orang gak dibikin-bikin loh. Apanya? Suara emang kayak gini. Oh emang begitu. Karena dulu banyak banget yang bilang Feli so imut suaranya dibikin-bikin. Emang lahir begini. Tapi kalau ngebas bisa gak? Gak bisa. Coba-coba dibikin ngebas gitu suara. Ya ini Feli. Tetap aja ya begitu ya. Kakak saya juga gini suaranya. Oh iya. Sekeluarga begitu semua? Enggak sekeluarga kak. Bapaknya aja kecil. Kakak saya aja. Gue bayangin tiap kali datang ke rumah, anjing! Buset! Jadi datang deh gak mampir. Berisik kalau lagi kumpul keluarga gitu ya. Oke. Ada dari Tato di Palembang. Jadi sekarang personilnya bertiga aja nih katanya. Bertiga aja ya Mabel. Terus ada juga dari Aryo di Manado. Halo, selamat pagi Mabel. Aryo. Main FTV atau main sinetron atau main film lagi dong katanya. Gimana Pak Manager? Oke deh. Dulu waktu di Cherry Bell kan dua film ya. Dua film banyak. FTV-nya banyak. FTV banyak. Layar lebar. FTV banyak lah ya. Banyak. Tapi enggak lebih dari lima. Iklan juga banyak. Iklan lebih dari 10. Lebih dari 20 ya. Oh 12 deng. 12, oke. Tapi sekarang dalam waktu dekat udah ada beberapa tawaran belum untuk kalian berakting lagi? Baru acting. Sendiri kayaknya kalau acting. Sendiri-sendiri ya. Aku ada film. Main apa? Film apa? Film layar lebar di bulan depan nih. Apa judulnya? Judulnya ada deh pokoknya. Belum boleh dibocorin berarti ya. Masih reading. Oke. Ada dari @dika24887, Dika di Bekasi. Hai Dika. Salam buat Rin ya katanya. Iya, Dika kok kamu enggak nge-live sih? Kamu harus datang pagi ya, bangun pagi. Bekasi cahaya. Sebenarnya pertanyaannya udah ditanyain juga kenapa sekarang cuma bertiga enggak berenam sama XCB yang lain. Oke. Okay. Dari jawab tadi ya, karena mereka pada sibuk masing-masing. Oke, terus ada dari Moen di Kudus. Kangen enggak Mabel pakai rok tutu sama kuncir dua? Cie pakai tutu. Enggak kalau dibayangin lagi kalau sekarang pakai tutu tuh lucu aja gitu ya. Lucu ya. Itu udah berapa tahun yang lalu sih waktu pertama kali di girl band itu muncul tahun berapa? 5 tahun yang lalu. Lebih. Tahun 2011. 2011. Ya. 5 tahun, 5 tahun lebih lah ya. 6 tahun. Oke. Iya. Ya, tapi baru 7, bener-bener sekarang udah nggak ada konsepnya yang kuncir dua tutu gitu ya, sesuai deal sama klien gimana lah ya. sesuai permintaan kalau misalkan lagi ulang tahun anak kecil kan bisa aja. Bisa bener-bener kan masih kelihatan muda kan masih kan? Kayak anak SMP kan kita masih kan? Masih kayak anak SD kan. Thank you. Oke, ada Andini di Semarang. Halo, selamat pagi Mabel. Hai Andini. Kalau di girl band yang dulu, setelah menikah terus keluar. Kalau di Mabel, kalau ada yang nikah gimana nih? Lanjut. Sekalian aja dinikahin masal ya. Hemat catering ya. Gedung kan mahal ya. Bener. Gedungnya paroan. Hemat catering. Panggung penuh. Ntar itu angpaunya tamu undangan paroan lagi.
lanjut ke pertanyaan lain. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal Mabel dari Twibi Boys dulu ya. Ada enggak sih yang sekarang tetap mensupport kalian juga dan akhirnya bisa dilihat di depan kan? Oh iya. Di depan sini udah ada yang datang. Ada yang datang. Iya. Itu dari zaman kita dulu, Kak. Selalu dari zaman di Gilben yang dulu. Sampai sekarang masih nge-live bareng ya. Selalu datang. Mukanya masih sama. Mukanya enggak berubah. Belum berubah. Berarti targetnya Mabel dalam waktu dekat ini mau rilis lagu berikutnya lagi. Bulan Februari dan itu adalah lagu yang benar-benar baru. Dan kira-kira album berarti di tahun ini. Amin. Insyaallah kan. Yeah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan album di tahun ini. Kalau mau promo dalam waktu dekat kira-kira kemana? Di Indonesia? Kemana? Bulan depan ke Bogor. Masih sekitar Jabodetabek ya. Jabodetabek. Bandung lah ya. Oke, berarti kota-kota lain menyusul tergantung undangannya sahabat kreatif berarti ya. Iya, ada di request dong. Bisa di-request lagunya Mabel di Prodo FM Network. Betul. Di kota kamu, Diam-diam I Miss You, biar bisa masuk ke chart nasional juga. Dan sosmednya Mabel yang baru apa berarti sekarang yang bisa di-sounding? At OFC Mabel. Mabel, double L ya. Iya. Ya, at OFC Mabel di Twitter dan juga di Instagram juga sama. Iya, sama. Di YouTube juga video klipnya udah bisa kamu lihat, sahabat kreatif. Mabel, Diam-diam I Miss You, RBT dan lagu ini bisa di-download di iTunes, sudah? Sudah. Bisa di-download di iTunes juga. Sudah. Dan di digital music store lainnya pasti. Bisa dilihat di Instagram sama di Twitter kita. Ya, pokoknya nanti info lengkapnya di sana. Info lengkapnya ada di situ, sahabat kreatif. Ya, terima kasih banyak Sebenarnya pertanyaannya banyak tapi rata-rata gitu. Mau enggak kolaborasi sama ini? Mau enggak kolaborasi sama yang baru ini gitu. Oh, itu berarti fans-fans kita memberikan job untuk kita gitu. Oh, benar. Jadi emang harus ditekankan lagi sahabat kreatif, mereka sekarang bertiga ya. Soalnya tadi banyak banget yang tanya kenapa enggak berenam, kenapa enggak bersembilan lagi gitu. Bertiga sekarang mereka ya. Oke, jangan lupa hukuman untuk siapa tadi ya yang kalah ya? Aduh. Feli ya, Feli sama siapa sih? Feli aja sendiri. Feli aja. Feli sama Rin. Hukumannya. Bisa sih ini diputer. Mau lihat di sini. Ya, boleh. Boleh. Ini nih kan kita nge-rap nih. Nih, lihat ya. Oke. Kelihatan enggak? Kelihatan. Hukumannya adalah Rin dan Feli harus menyebutkan kota-kota yang pagi ini merilai ICU bersama dengan Mabel. Sambil nge-rap enggak? Enggak usah. Durasi nanti kalau pakai nge-rap. Kota-kotanya aja ya, di mana aja Rin sama Feli? Udah? Ya. Oke. Kotanya aja ya. Buat Bandung, Bogor, Padang, Ende, Pontianak, Yogyakarta, Wamena, Ternate, Samarinda, Mataram, Sungai Liat, Malang, Surakarta, Ranai. Tahuna, Purwokerto, Jayapura, Banda Aceh, Jember, Siboga. Siboga. Maulabo. Cirebon, Sumenep, Gorontalo, Tarakan, Bukit Tinggi, Palembang, Makassar. Medan, Singaraja, Jambi, Biak, Madiun, Nunukan, Serui, Merauke, Banjarmasin, Bengkulu, Manokwari, Pekanbaru, Fakfak, Palangkaraya, Semarang, Toli-Toli. Gunung Sitoli, Manado, Tanjung Pinang, Kupang, Kendari, Ambon, Sintang, Entikong mati nih layarnya. Oke, gue terusin. Tual, Palu, Lok, Semawe, Batam, Sorong, Atambua, dan Lampung. Bahkan layarnya gak kuat. Katanya lu lama banget. Lama banget bacanya gitu ya. Terima kasih Mabel. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman yang udah live di YouTube channel kita Video Corner RRI. Ya. Nanti abis ini setelah selesai masih bisa dilihat pastinya ya Mabel di YouTube channel kita Video Corner RRI. Oke. Terima kasih. Yes, kita pamit sahabat kreatif. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline dan bye-bye. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Loh, kok gitu doang, Kak? Ah, udah. Besok lagi Jakarta Pagi Ini. Jakarta Pagi Ini, 105 RRI Prodo FM, suara kreativitas.